Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang ke segmen YouTube channel kita Segera Vet Sosial Alam. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe yang belah bawah ni, jangan lupa tekan ni, klik je pun susah sangat pun. Okey, dan tak lupa juga, siapa tak kenal saya betul tak? Wah, suka. Ha. Takkan diam je. Tepuk sikit. Ha, okey. So hari ni kita akan review satu pot yang orang kata hangat besaran. Okey, buat apa Cik Caliban? Betul. Buat apa ada Caliban? Sekarang ni kita ada ni tau yang baru. Nak tahu apa dia? Yes, inilah dia. Satu benda yang baru. Nampak? Cantik kan? Jom kita tengok sikit dari depan. Okey. Cun. Okey. So ini adalah Asbib Micro by Asbib. So ini adalah satu open pot yang baru. Bagi Wak cantik. Packaging dia pun dia cantik. Cun. Okey. Depan belakang lawa. Depan belakang lawa. Okey. So sekarang ni kat depan ni dia akan tulis ni Asbib Micro. Okey. Dan belakang ni dia akan tulis kat sini semua yang ada kat dalam kotaknya, apa yang ada semua dia akan tertulis kat dalam ni. Okey. So, jom kita buka. So, sebelum tu aku ni asyik nak ni je. Okey. Kita akan matchingkan pot ni dengan flavor OG yang sekarang ni orang kata tengah ni antara top ranking kita lah. OG leci kita. Kejap lagi kita akan test macam mana rasa dia. So, kita tengok sikit dalam dia. Ready? Ready semua? Yes. Okay, tengok sikit. Ni dah dalam dia. So, pasal lawa, cun. Okay. So, ni adalah Asbib Micro. Kita panggil Micro senang lah. Okay. So, kat sini kau akan jumpa dia satu, dia punya, dia apa ini? Oh, belakang. Dia punya casing belakang. Okay, casing belakang dia. Dekat bawah ni, dia ada aksesori dia. Entah apa, entah gelang-gelang ni apa. Lepas tu, ada satu lagi. Ni dia punya OCC dia. Ini OCC 1.2. Dia ada 2 OCC. Apa yang awak baca kat sini? Dia ada 2 OCC, 1.05 dan satu lagi adalah 1.0 mesh coil. Ui. 1.0 dia pakai mesh weh. Serius ah. Serius ah weh. Okey, dia punya 1 ohm dia guna mesh. Okey, next. Kita ada dia punya port dia. Okey, port nanti. Kita tengok ini pula. Dalam ni ni apa ini? Jom kita tengok. Ni namanya unboxing. Yes, ni boleh nama unboxing. Sekejap, saya nak buka ni. Ui, seram. Lepas tu live pula, tak boleh keluar pula ni. Okay. So, ini adalah dia punya USB kabel. Ui, canggih. Wah, suka ni. Dia menggunakan kabel Type-C, bosku. Menggunakan kabel Type-C. Okay, kabel Type-C. So, bagi Wak, dia punya ni fast charging. So, dia punya bateri pun orang kata boleh tahan 1100 mAh. So, amat besar. So, jom kita tengok pula dalam dia. Apa yang ada pula. Sebelum tu, macam biasa lah. Kat sini dia ada manual book. And then kau akan ada nampak warranty, recent card. Akan ada complete lah. Tapi aku percaya kau takkan baca manual book ni. Tak tahu, kau takkan baca ni. Confirm. So ini adalah dia punya port dia. Finishing ni lawa weh. Nak tengok dari depan? Jom kita tengok dari depan. So ini adalah bahagian hadapan dia. Okay, kalau kau rasa memang finishing dia lawa. Cun. Dan belakang dia pula, tengok finishing dia. Oi. Hawau, cantik hawau. Cantik weh. Ha, nampak hawa pula, sorry. Termelaka pula kita. So, ini adalah Micro by Asbib. So, kat sini dia akan tulis ni Asbib dan bawah ni tulis, oh, memang nak nampak nama China aje. Made in China. Okay. So, kita buka jap, tengok dulu macam mana. Oh, bunda. Okay guys, dia tetap pakai magnet weh. Dia tak pakai magnet. Dia pakai dia slide je weh. Dia slide, dia tak pakai magnet langsung. So, bagi Wak tak ada masalah. Dan satu lagi, Wak dapat khabar benda ni tak ada leaking. Serius lah, tak ada leaking. Apa, kita tengok sekejap lagi. So, dekat sini, kalau korang pasang. Okay, waktu ni sekali lagi, one more time. Bagi korang nampak clear. Dekat sini ada dia punya LED dia, kalau korang pasang nampak. Dekat sini. Ni ada LED dia, kalau korang pasang. Okay, so sekarang ni korang kena on, turun, naik. Okay, ni lah dia punya LED. So, power. Nak tahu sebab apa kena power? Dia ada LED, then LED. LED. Okay, dia punya LED. So, dia punya ni kena tekan on off. Bukan on off. Dia boleh turun watt dan naik watt. Inilah dia. Dia punya watt paling tinggi adalah 30 watt bosku. Tinggi juga weh. So, kita akan test dengan 15 watt dulu kot. Kita tengok macam mana. Okay, ni 25, 24, 23, 22, 21. Oh. Okay. Op. Okay dah. So, ni dah 15 watt. Okay, bateri penuh. Dia akan tunjuk sini. Dia akan tunjuk bateri level dan watt level. Dia akan beritahu. So, tu dah settle. So, jom kita tengok sini. Kat sini. Ini adalah dia punya cartridge, bosku. Nampak? So, ini adalah cartridge dia. Kalau korang pasang, ini adalah dia punya OCC dia. So, dia gunakan OCC, ya. Okay, jom kita buka. Okay. Then, dekat sini, dia gunakan plastik.
plastik je ni. Okey, so ini dia punya tempat isi lever dia. Okey. Tempat isi lever dia. Okey. So, tutup dulu. So, buka kat sisi dia. Oh, ni dia. Oh, ni dia. 0.5 ohm. Okey, kalau kau macam tak tahu lah, boleh support tidak? Cuba test sikit power tu. Dapat tak mikro 0.5? Tak nampak. Kamera kat belakang tak nampak. Tak lewat apa? Benda kecil. Nanti kita beli kamera baru ya. Okey, so yang ni dia punya ni. So jom kita test dengan dia punya flavor baru ni. Apa benda baru? Flavor ni dah lama sebenarnya. Kalau kau tahu, ini adalah flavor daripada Perform ni. Perform kita ada grapple, kita ada apa lagi. Dia ada tiga Perform yang dulu. Tapi Wak suka vanilla dia sebab vanilla dia sedap. Okay. Dan vanilla dia terasa sedikit campur dengan strawberry. So, jom. Ini adalah flavor buah-buahan dia, fruity. So, kita unboxing kotak dia. Dan so, ini yang Wak ambil adalah medium. Kalau high, dia kata di sini H. High. So, ni dia punya flavor OG. Besar eh? So ni adalah flavor Ochi, iaitu Perform bosku, Perform. So jangan tunggu-tunggu. Kita shake. Aku mampu kau lah. Goncang. Goncang. Jangan goncang lain macam bosku. Tolong jangan goncang macam ni. Goncang yang elok macam ni sudahlah. Tak payah dekat meja makan macam ni. Jangan. Hati orang fikir lain. Okey. Jom. Jom. Okey. So mula-mula, okey, kita minta cameraman tolong zoom sikit eh. Kita fokus sikit. Okey, kejap buat cabut dulu punya ni. So ni dia punya ni, okey dah. So kau kena basah kat sini dulu. Dede ni kena basah OCC dulu. Okey, OCC. OCC. Nampak tak tangan awak menggigil? Menggigil sikit kan. So tengah dia kau kena isi sikit je. Tiga titik. Satu. Lalat pun boleh zoom ke? Okay? Jangan interframe, jangan interframe. Luar frame. Okey, dua, tiga. Okey, dah cukup. Tiga titik. Basahkan keliling dia dan dia punya kapas kan ada lubang-lubang kecil kan. Basahkan dia dan titik dalam ni dua tiga dah cukup. So masuk balik ke dalam dia. Okey. So balik kau kena pusing. Tapi dia punya design bawah ni macam atri sikit lah. Kau pernah tengok tak atri? Sama je. Dia boleh adjust air hole dia juga kat bawah ni. Sama je. Okey, air hole. Kalau kau pasang kat bawah dia ada air hole. Ni air hole dia tau. Boleh tutup, boleh buka. So ni air hole dia. Okey, belah bawah dia. So settle. So jom saya ni nak isi pula. Isi dia dah senang sangat. Buka je dekat belah atas ni. Isi je. Okey. Jom. Nampak. Jahat betul. Okey, settle. Oh. Okey dah. So lepas tu tutup. Okey dah. Pastikan tutup dengan teliti sebab ni takut leaking keluar nanti yang basah dah rosak pula. Dah kena beli pot baru. Tapi bagus juga beli pot baru. Beli banyak lagi bagus. Jangan mazir. Ha. So ini adalah dah ada flavor dia. So dalam ni dah mengandungi flavor OG Perform iaitu lychee. So ini dah ada flavor dia. Dalam ni dah ada dah. Okey, cun. Okey. Jom kita masuk ke dalam ni. Cara masuk ni senang. Pastikan tempat isi flavor tu belah kiri. Pastikan masuk macam ni. Alah, susah. Ah, nampak. So akan jadi macam ni. Nampak. So ni dah dia nampak. Cun tak? Cun kan, nanti kan. Okey. So dia punya on off dia. Oh, nasib baik tak payah lagi. Suspend abang. Pastikan kau tiup dulu, tiup pula isap dulu. Isop. Nanti kau buatlah tangan bawah tu usop eh. Dan ni dia on off 5 kali. 1 2 3 4 5. So 5 kali dah. Tapi buat suka ada punya ni. Lawa weh. Lawa. Okey. Kita akan tengok dia punya ni sebab dia orang kata mikro ni sedap. Betul ke sebab dia kata mikro ni pun boleh antara killer juga untuk kaliben. Kita akan tengok lagi. Okey, kalau sekiranya dah terjawab persoalan itu, maksudnya tolonglah jangan wasi wak lagi. Wak, kaliben ada. Jangan cari lagi wak. Okey, cari ni pula aspek sebab dia kata aspek ni pun antara yang sedap juga untuk flavoring dan dia punya ni pun boleh adjust wak juga. Boleh. Wak suka dia punya finishing. Oh, lupa pula. Ni menutup dia. Okey, menutup dia akan tulis micro anti social way. Logo pasal. Okey, nampak. So ini adalah ada punya ni micro anti social way. Betul ke? Eh? Betul ayat dia. Okey. So cara dia adalah masukkan macam ni. Tutup. Okey. Nak keluar dia adalah tolak slide. Okey. Sebenarnya kenapa dia buat macam ni? So kau boleh just
dia punya ward apa semua dia boleh adjust. Okey ni ward off eh. Dah on balik 1 2 3 4 5. Dah dah on balik ah. Kejap dia punya ni kejap. Dia pakai iPhone punya apa RAM. Dia laju sikit. Dia tak pakai Android punya ni. Ni dia pakai iPhone punya ni. Confirm laju betul kau masuk ya. Eh. Okey jom. Okey jom. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dengan betul. Okey. Okey sebelum tu nak nak cakap sikit. Bawah ni hati-hati sikit. Tolong jangan push. Kalau tak boleh masuk jangan push sebab dia ada batang apa bukan batang. Pin. Yes, pin connector untuk connect antara cartridge OCC tu dengan port. Okey. So pastikan dia elok, jangan main masuk je, jangan main terjah. Kita dalam tamu pun jangan terjah dulu betul tak? Ha. Okey, jangan lojo orang kata. Betul lah pasal. Okey, so tolak, tolak balik. Yes, tolak. So inilah dia micro yang ada kat tengah awak adalah micro by Asbib. Kecil-kecil, comel-comel, lawa-lawa. So cantik. Yes, wagi wak tak tahu boleh gantung tidak. Sekarang ni orang patient nak gantung aja kan. Lawa dah lawa lah. Tak boleh gantung bosku. Tak boleh weh. Tak boleh. Kena cari aksesori nampaknya. Kalau kau nak cek kondom ke apa. Oh sorry. Ops. Bukan, bukan kondom. Dia punya apa panggil? Silikon dia. Yes. Okay. Jom kita test. Kita tengok balik. Okay tadi watt fire tadi 14.9. Okay. Tutup. Buat test 10 dulu kot. Takut pula buat naisap. Sebab dia juga, dia kata firing dia kuat. So buat test 14 dulu kot. Test dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat naikkan sikit. 14 kita naikkan 15. Okay, 15 eh. Nampak? So simple. Nampak? Satu tangan je. Satu tangan. Best. Sekejap eh. Okay. Orang tanya kita rasa apa. Sekarang ni rasa dia adalah belum tahu lagi. Sebab wah, fire rendah. Tak rasa apa. Ustaz, naikkan sikit. Ui, pekat dah rasa dia. Ini adalah flavor. Eh, pot ni boleh kata ni lah dia. Memang sedap lah. Dah, jom lah. Tak sedap sangat ni. Oh, belum. Belum lagi. Oh, belum lagi. Belum lagi. Belum, tak habis lagi saja dia. Sedap sangat. Sampai nak rasa nak balik rasanya. Shadow. Shadow, bosku. Shadow. Shadow. Okay. Betul. Okay, ada orang tanya tanya, adakah flavor dia naik, nikotin dia naik? Okay. Sekarang ni saya gunakan 35mg, so dia punya sucralose, okay, dia punya manis lah kita panggil. Manis dia bagi wak, okay. Dia tak manis sangat, relax. Dan dia punya ni pun tak sejuk sangat, okay. Dan dia punya flavoring dia agak macam ni lah weh, sedap weh. Serius. So kat sini, flavoring sedap, top. Asap dia pun okay. So rasa dia sedap. Cun. Kalau tak creamy pun sedap juga. So bagi wak lah. Asbib micro ni boleh digunakan untuk creamy dan putih. Dua-dua boleh. Sebab kita boleh jadi wak dia. So kalau kau rasa nak kat tinggi boleh. Kau payahkan tinggi sikit. Kalau nak rasakan dia punya lagi fresh naik. Bagi wak dah cukup. Wak guna 15 watt je ni. 15 watt je kalau kau pasang. Okay 15 watt je. Okay. So. Dah cukup okey. Cukup cun, dia punya flavoring pun sedap. Apa-apa kau nak dalam ni, fruity ke creamy ke, duduk okey, sangat cun. So, siapa yang nak macam mana kata ya? Nak ke rasa kesyaduan flavoring ni tu, okey. Jawapannya kat sini. So, jawapan kat sini. So, siapa yang rasa-rasa macam, oh, bang, saya tak boleh bang. Kaliber juga bang. Kenapa perlu kaliber bosku? Ini aja. Okey, ini adalah sebab bagi awak personal awak. Okay, personal wak, wak pun pernah hisap kaliban, wak hisap ni, wak pernah small knot, apa, artery, apa semua, wak dah hisap. Tapi, ingat kalau wak pernah masak kat dalam live, wak kata, Asbib ni adalah salah satu open pot yang boleh naikkan flavoring dia. Jadi sedap. Sama macam kaliban. Kaliban dia potong heat, tapi manis dia naik. Macam ni, kalau tak heat ke, tak heat ke, dia akan ikut juga, heat dia keras. Dan dia punya flavoring pun akan ikut yang sama. Sedap, memang sedap. So, bagi wak, Wak boleh bagi dia 5/5 bosku.
Sebab apa? Salah satunya dia punya finishing lawa, cantik, senang dia pegang. Okey, senang dia bawa, nak bawa ke mana-mana senang-senang. Dan dia punya charger dia pun amat-amat okey. Menggunakan kabel Type-C. Okey, kenapa awak kata kabel Type-C okey? Sebab dia fast charging bosku. Fast charging, ia maksudnya dalam bateri ni 100mAh. So, akan ambil masa dalam 40 minit, 40, 35 minit atau 40 minit dah settle. Confirm lah, ataupun lagi cepat sebenarnya. So, bagi awak, awak berhak lah bagi dia 55. Berhak, sebab best. Cuma awak takut kat sini je. Ni plastik. Jatuh ni patah pecah ni. Serius ni plastik ni. Kata dia. So, bagi awak tak ada apa. So, setakat ni okey je kot. So, awak bagi dia 5/5 untuk aspect. Micro, you was the best. Port ni pun sedap. So, siapa yang cek kaliber, nak rasa macam nak ganti kaliber, inilah dia jawapannya. Okey, harga dia cuma RM110 saja bosku. Okey, so, itu saja boleh buat. Terima kasih banyak. Nanti kita akan jumpa lagi pada kemudian hari. Awak pun asyik nak ni pula kan. Jangan lupa untuk komen. Bagi tahu awak apa lagi yang nak kena review. Apa lagi flavor ke, port ke, nak bandingkan port-port pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Nak suruh awak main game ke. Awak main game nanti jangan lupa. Invite awak main game sekali. Mobile Legend, PUBG semua ada. Okey. Saja-saja. Buku-buku. Jangan marah. Okey. So, itu saja. Cuba tepuk sekali lagi. Nak kat habis. Terima kasih tepuk. Okey dah. So, itu saja. Terima kasih banyak. Okey, jangan lupa tak subscribe. Jangan lupa. Dan terima kasih banyak kerana sudi untuk masuk dalam channel kita, channel YouTube kita, iaitu Cigar Bag Store. So, kita akan jumpa lagi. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi. Dan, awak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua orang. Okey. So, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye semua. Jom. Bye-bye.